Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aska Komputer. Kali ini kita dapat servisan Acer dengan kasus colokannya patah atau jack powernya patah. Di sini Acer tipe 4732Z. Oke, kita lihat di sini colokan jacknya atau jack powernya ini hilang ya. Yang itu positifnya. Sini patah. Kemungkinan usernya nyoloknya terlalu dalam. Jadi jack powernya patah. Oke, kita coba bongkar. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe sekarang dan jangan lupa like, share dan oke. Di sini kita sudah melepas mesinnya dan saya dapatkan ini patahannya di dalam casing tadi, patahan jacknya. Kita coba cari mainboard yang jacknya sama dengan ini atau setidaknya tipenya sama. Kita bisa cari pada mesin laptop yang lain atau biasa teknisi sebut dengan kanibalan. Disini patah ya, kosong. Oke, kita coba carikan. Jadi ini jack yang patah tadi saya sudah lepas dari mainboardnya dan saya sudah bersihkan timah-timahnya. Dan kita ini saya dapat kanibalannya, tipenya beda tetapi jack powernya hampir sama. Jadi ini akan kita pindahkan nanti ke laptop Acer tadi. Yang ini kita pindahkan sini. Oke, ini kita sudah pindahkan dan ini yang patah tadi. Jadi kita cukup menggantinya. Jika tidak ada kanibalan, teman-teman bisa memasang jack power. Ini soldernya sudah selesai. Tinggal kita coba. Kita coba switch dan hasilnya oke, nampil ya, dan laptopnya pun sukses. Jika teman-teman tidak mendapatkan jack power yang ada yang dari kanibalan, teman-teman bisa memesan atau mencari di toko. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.